Emiria Arab Bersatu UAE menyatakan komitmen meningkatkan pelaburan dan perdagangan dengan Malaysia sehingga 5 kali ganda. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata komitmen itu dinyatakan putra mahkota Abu Dhabi yang juga timbalan Perdana Menteri UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Dia kata, for Malaysia, the sky is the limit. Jadi saya nak faham apa maksud tu ialah bila saya bincang lanjut dan saya sentuh soal perdagangan dua hala. The bilateral trade yang kita ada data-data menunjukkan jumlahnya. Dan dalam perbincangan itu, sebelum selesai saya habis meminta supaya kita dapat tingkatkan, dia kata setuju 5 kali ganda. 5 times. Whatever the number yang kita ada pada hari ini, kalau ikut laporan tu hampir $3 billion ataupun hampir berapa 5 bilion, ini akan ditingkatkan 5 kali ganda. Sementara itu, dalam aspek pelaburan pula, UAE berikrar meningkatkan pelaburan ke Malaysia. Dia menjelaskan pada saya bahawa UAE telah melabur di banyak negara-negara. Disebutkan negara China beratus bilion, India, Pakistan. Jadi dia berkata sendiri, kenapa saya tak boleh laburkan jumlah yang sama untuk Malaysia. Muhyiddin turut menyifatkan sambutan yang diberikan amat luar biasa dengan semua cadangan dikemukakan diterima secara terus oleh UAE. Perdana Menteri berkata penelitian terperinci akan dilaksanakan segera termasuk menyenaraikan bidang berkepentingan yang memerlukan pelaburan UAE sebelum dibentangkan. Tambahnya lagi, pelaburan besar ini jika direalisasikan segera akan memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia dan menyediakan peluang pekerjaan besar dalam tempoh sukar pandemik ketika ini.